Halo guys, apa kabar? Di video kali ini saya mau ngobrol mengenai proficiency ya, dan juga kepentingannya, dan juga ingin memberitahu kepada kalian kira-kira planning untuk memprioritasin proficiency-nya itu seperti gimana ya. Jadi, apakah mending yang Legend Plus dihajar sampai proficiency 10 atau kita ratain yang karakter yang kualitasnya lebih rendah daripada Legend Plus ya, tetapi proficiency-nya masih nol gitu ya. Dan juga saya mau memfokuskan kepada proficiency yang attack dulu untuk kali ini. Dan jangan lupa untuk nonton sampai habis dan jangan skip-skip biar tidak salah mengerti. Kamu bisa dapetin banyak sekali proficiency ya dari 8-man raid ya, Saleos maupun Bad Blood. Dan di sini kamu harus ingat ya, bahwa tuh kalau misalnya kamu menggunakan clear, yang bakal dapat proficiency adalah new team kamu. Tapi kamu masuk ke dalam stage dan menyelesaikan itu melewati manual atau enggak semi auto, tapi kamu masuk ke dalam stage-nya ya. Jadi kamu jalanin ya. Yang bakal mendapatkan proficiency-nya adalah karakter yang kamu bawa ke dalam stage tersebut. Jadi kalau misalnya kamu bawa Hero Legend dan Legend Plus dari save team ke dalam stage Saleos tier 15 dan menyelesaikan, berarti yang dapat itu adalah yang kamu gunakan di save team tersebut untuk masuk ke dalam stage. Tapi kalau kamu clear, yang dapat adalah new team ini. Jadi kamu harus ingat ya. Jadi maka dari itu untuk 8-man raid Saleos maupun Bad Blood tier 15, seharusnya sih kamu lakukan di single aja, karena kamu bisa mendapatkan banyak sekali proficiency dari sini. Oke, jadi untuk proficiency prioritization, kamu bisa lihat ya, untuk konten ini tuh saya lebih fokus ke attack. Kenapa? Karena kamu bisa lihat di sini ya, untuk attack ya, common 4, uncommon 5, rare 7, rare plus 8, legend 9, dan legend plus 11. Tapi kalau untuk dev, common 2, uncommon 2, rare 3, rare plus 4, legend 6, legend plus 10. Jadi kamu bisa lihat ya, untuk setiap stage ini tuh ya, pembagiannya tuh beda-beda. Jadi kayak misalnya legend plus untuk attack ya, dapatnya 11 attack, tapi untuk legend bisa dapat 9. Tapi kalau dev, legend plus cuma dapat 10 ya, satu lebih sedikit daripada yang save attack. Tapi parahnya, ketika kamu turun ke Legend, yang kamu dapetin itu cuma 6, 60% dari Legend Plus. Ketimbang bisa dapetin 9 attack di Legend dibandingkan 11 attack di Legend Plus. Jadi maka dari itu kamu harus ingat ya, yang saya ngomongin ini adalah stats attack untuk konten ini. Dan di sini kamu lihat ya, table kedua ini ya, saya sudah menyatet ya, proficiency experience yang digunakan untuk naikin dari level 0 ke level 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, sampai 9, 10. Jadi itu seperti ini. Jadi kalau kamu jumlah ya, sum of the proficiency, base-nya level 0, ketika kamu naikin dari level 0 ke 1, kamu butuh 500. Kalau kamu mau naikin dari level 0 ke level 5, 13.500. Dan kalau kamu mau naikin dari level 0 ke level 10, 48.500. Dan di sini saya gunakan single EXP per 1000 untuk melakukan prioritization-nya. Jadi apa yang saya mau lakukan adalah saya mau tahu dengan naik level, misalnya dari level 0 ke level 1 ataupun dari level 4 ke level 5, berapa banyak stats yang saya bisa dapetin per 1000 EXP. Dan dengan begitu kita jadi tahu lebih baik kita prioritasin yang mana dulu. Dan dengan begitu kita bisa milih skor yang lebih tinggi untuk kita prioritasin terlebih dahulu. Nah maka dari itu sekarang kita bisa pergi ke table yang ketiga, yang single level proficiency stats per 1000 EXP ini. Sebagai general rule of thumb, proficiency itu naikinnya tuh kita selalu mulai dari Legend Plus terlebih dahulu. Habis itu baru Legend, setelah itu Rare Plus, terus dilanjutkan dengan Rare, lalu Uncommon, dan yang paling akhir adalah Common. Cuman masalah itu gimana? Masalahnya itu ketika proficiency level 10 itu dikeluarin, jadi tuh orang bingung ya. Kebanyakan dari mereka Legend Plus, Legend, Rare Plus, dan Rare itu sudah sampai level 5 semua, sudah sampai di sini. Jadi mereka bingung.
mau lanjutin Legend Plus ke level 6 atau mau naikin Hero Uncommon dan Hero Common yang masih level 0 gitu. Dan maka dari itu, saya menggunakan stats per 1000 EXP ini untuk melihat ya mendingan yang mana dulu yang kita naikin gitu. Nah, jadi nilai-nilai yang kamu lihat ini mencerminkan berapa banyak attack yang kamu bisa dapatkan per 1000 stats. Maka dari itu, kita harus utamain yang skornya lebih tinggi. Ya. Jadi kalau kamu lihat Legend Plus ya, skornya di level 5 ke level 6 itu hanya 1,83. Maka dari itu, lebih baik kamu naikin yang uncommon terlebih dahulu, yang masih level 0. Naikin itu sampai mana? Sampai ke level 3. Karena level 3 skornya itu 2,17 di atas Legend Plus level 5 ke level 6. Dan setelah itu, jangan balik ke Legend Plus dulu. Kamu ke hero common kamu, naikin dari level 0 sampai level 3 juga. Tapi kan bang, level 3 common kan cuma 1,74. Ya kan di bawah Legend Plus, ya udah, cuman di bawah sedikit doang. Ya. Jadi biar aja ratain, biar nggak ribet nantinya. Jadi sebelum kamu naikin Hero Legend Plus kamu ke level 6, kamu naikin uncommon dan common kamu ratain aja sampai level 3 ya. Dan dengan begitu kamu nggak ribet nantinya. Kan lebih gampang untuk kamu atur nantinya ya. Nah, kalau hero common kamu dan hero uncommon sudah rata level 3, nah baru kamu ke Legend Plus. Naikin level 5 ke level 6, terus lanjut ya, 6 ke 7, 7 ke 8, sampai 8 ke 9 lah ya. Pikon bang, 8 ke 9 kan di bawah Hero Legend level 5 ke level 6. Ya nggak apa-apa, cuma beda sedikit ya. Beda sedikit doang, it's okay. Dan setelah itu, kamu baru naikin Hero Legend level 5 ke level 6 sampai ke level 7. Setelah itu, kamu boleh stop. Nah, habis itu ngapain? Balik ke Hero Legend Plus kamu. Sampai ke level 10. Dan setelah itu, kamu jangan balik ke Legend dulu. Ya, kamu ke Hero Rare Plus kamu terlebih dahulu. Ya, naikin sampai level 6. Dan setelah itu, balik ke Legend. Salah. Setelah itu, kamu balik ke Hero Uncommon kamu lagi. Naikin dari level 3 sampai level 4. Dan abis ini kamu bisa lihat stop, jangan naikin lagi. Karena level 4 ke level 5 untuk Hero Uncommon, skornya itu cuman 0,88 di bawah 1. Ya, jadi kamu jangan naikin ini dulu. Jadi Hero Uncommon, mager, stop semua di level 4. Oke. Nah, dan setelah itu, kamu baru ke Hero Legend kamu ya. Balik lagi ke Hero Legend kamu, naikin ke level 8 dan kamu naikin ke level 9. Bang, level 9 kan 1,2, yang Rare Plus kan 6 ke 7 kan 1,23. Iya, nggak apa-apa, bedanya cuma sedikit. Oke. Nah, dan setelah ini kamu balik ke Hero Rare Plus kamu, level 6 ke level 7. Oke. Dan setelah itu, kamu kemana? Kamu balik ke Hero Rare kamu, ya, level 5 ke level 6. Dan setelah itu, kamu kelarin Legend kamu, level 9 ke level 10. Tapi kan bang, Rare Plus 1,14, di atas 1,13. Ya udah, beda dikit doang. Kan kalau kayak gini kan Legend Plus sama Legend kamu kan sudah level 10 semua. Jadi kan udah tenang gitu. Legend Plus sama Legend udah level 10 semua. Oke? Okay? Dan setelah itu, kamu ke Hero Rare Plus kamu. Ya, naikin dari level 7 ke level 8. Lanjut. Level 7 ke level 8. Lanjut lagi ke dari level 8 ke level 9. Bang,
level 8 ke level 9 kan di bawah hero rare level yang ke-7. Ya udah, beda dikit doang. Ya, intinya beda dikit doang is okay lah, biar lu nggak ribet gonta-ganti 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 begitu, ya. Nah, setelah ini barulah kamu ke rare 1,08 level 6 ke level 7. Dan setelah itu kamu balik ke yang hero common. Baru kamu naikin hero common dari level 3 ke level 4. Dan setelah itu kamu balik ke hero rare plus kamu. Kelarin sampai level 10. Dan setelah itu hero rare level 7 ke level 8. Dan lanjut sampai 8 ke 9 dan lanjut lagi sampai 10. Dan dengan begini kamu sudah selesai dari Legend Plus sampai Rare. Nah, jadi sekarang tinggal uncommon dan tinggal common. Jadi kalau kamu lihat di table seperti ini, kamu kan jadi lebih jelas ya yang mana yang mesti kita naikkan terlebih dahulu. Seperti itu, ya. Nah, sekarang hero yang uncommon. Nah, jadi abis rare kamu sampai level 10, kamu lanjut hero uncommon level 4 ke level 5. Terusin level 5 ke level 6, terusin level 6 ke level 7. Terusin lagi level 7 ke level 8. Kalau kamu mau terusin sampai level 8 ke level 9 pun it's okay, karena beda cuma dikit, ya. Dan setelah itu kamu balik ke yang hero common. Level 4 ke level 5, level 5 ke level 6, lanjut lagi terus sampai level 6 ke level 7. Ya, stop di level 7 untuk yang common. Setelah itu kamu balik ke uncommon level 9, level 10. Dan dengan begini dari Legend Plus sampai uncommon semuanya udah level 10. Habis itu baru kamu kelarin yang common level 7 ke level 8, 8 9, 9 ke 10. Ya. Jadi kira-kira seperti ini progression-nya. Saya sudah susah payah bikin table seperti ini dan jujur aja saya tuh ada bikin sampai kumulatif ya dengan base level 0, base level 4. Tapi setelah saya pikir-pikir ini tuh akhirnya table ini tuh redundant dan gak diperlukan. Karena yang paling penting adalah single level proficiency stats per 1000 EXP ini. Selama kita udah tahu ya per level itu dapatnya itu berapa stat per 1000 EXP, kita jadi mengerti yang mana dulu yang kita prioritasin. Jadi kita prioritasin yang skornya lebih tinggi terlebih dahulu. Dan dengan begitu kita jadi tahu lompatannya itu kemana. Seperti itu. Ya. Dan jujur aja, kamu bisa menggunakan table ini yang saya sudah bikin dengan susah payah. Dan kamu bisa menggunakan data ini, ya. Kamu tinggal screenshot lah, ya. Dan kalau misalnya kamu screenshotnya hilang, ya kamu balik lagi ke konten saya ini. Dan kamu cari di menit keberapa dan kamu tinggal screenshot. Dan setelah itu kamu bisa planning sendiri, ya. Yang mana dulu, seperti itu, ya. Dan jujur aja untuk konten ini saya udah bikin ya beberapa kali dan akhirnya saya scrap, saya delete karena setelah saya lihat-lihat dan saya revisi ulang, saya dengarkan ulang, kayaknya terlalu berbelit-belit ya. Jadi dan juga durasinya jadi lama banget. Pada akhirnya saya pikir-pikir kayaknya sih nggak usah terlalu ribet. Kayaknya sih kita hanya berdasarkan single level proficiency stats per 1000 EXP. Itu pun juga sudah cukup dan kontennya menjadi lebih simple dan lebih mudah dimengerti. Jadi saya harap konten ini bisa membantu kalian dan kalian bisa mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Tapi kalau kalian tidak mengerti, tidak apa-apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan juga pas saya live, kamu boleh tanya kepada saya dan saya akan jawab sebisa mungkin. Oke, sampai situ videonya. Thank you yang nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.